Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang pria bernama Jan Mardenborough, diperankan oleh Archie Madekwe, yang merupakan penggemar berat game Gran Turismo. Selain karena kecintaannya pada game tersebut, ia juga memiliki cita-cita yang besar untuk menjadi pembalap mobil profesional. Menyadari kemampuan dan bakatnya itu, Jan sempat membuat aksi menggemparkan. Aksinya tersebut terinspirasi dari game Gran Turismo yang sering ia mainkan. Sampai aksinya tersebut diketahui oleh polisi, di situ polisi langsung mengejar mobil yang dikendarai oleh Jan beserta temannya itu. Dalam aksi kejaran tersebut, Jan mengemudi dengan sangat lincah. Itu semua ia peroleh dari kebiasaannya memainkan game simulator yang sangat digemarinya. Hingga akhirnya Jan berhasil menghindari kejaran polisi. Mengingat dirinya yang bercita-cita menjadi pembalap mobil profesional, aksi tersebut seketika membuatnya merasa senang dan bangga. Jan sangat sekali ingin balapan sungguhan di dunia nyata. Hingga kesempatan itu datang, Jan ikut berpartisipasi di suatu acara yang mengadakan kompetisi bermain video game simulator Gran Turismo. Usaha tidak mengkhianati hasil, Jan memenangkan kompetisi tersebut. Kemenangan itu membawanya mewujudkan cita-cita yang sangat ia dambakan. Dari keterampilannya bermain game, kini Jan berjuang menjadi seorang pembalap mobil profesional. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Seperti apakah kehidupan Jan Mardenborough selanjutnya setelah menjadi pembalap mobil profesional?